Direktur utama Persija, Kokoh Afiat, sempat mengeluarkan statement keberatan menggantikan posisi Gede Widiade. Namun hal ini tak dapat ditolak karena permintaan pemegang saham. Menurut Kokoh, ia telah menerima permintaan mundur dari Gede Widiade. Ini membuatnya seperti dilanda tsunami karena Gede merupakan rekan kerjanya selama 2 tahun dalam melaksanakan operasional Persija. Menurutnya, kerja keras haruslah dilakukan bersama-sama agar lebih meningkatkan prestasi yang ditorehkan oleh Persija bisa dipertahankan. Terus terang, kemunduran dari Pak Gede ini buat saya pribadi adalah tsunami. Karena selama 2 tahun saya bersama beliau membagi tugas dalam melaksanakan operasional Persija. Tapi Persija sebagai klub besar tidak boleh terganggu oleh siapapun. Pemimpin boleh sibuk berganti Persija, tapi Persija sebagai klub besar tetap harus